ada penambahan-penambahan kasus positif di beberapa kabupaten kota. Di antaranya Banjarmasin ada 15 kasus bertambah, saat ini menjadi 882, kemudian Banjarbaru ada 12, menjadi 116, Tanah Laut ada 2, menjadi 160, kemudian dari Kabupaten Banjar ada 10, menjadi 196, dari Batola ada 24, menjadi 178 kasus. Sedangkan yang tidak bertambah pada hari ini adalah Kota Baru, kemudian Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, dan Balangan.